Oke, ini namanya gonggong, gonggong khas. Gonggong itu adanya, Pak. Kalau gonggong itu adanya di mana aja, Pak? Di Kulau Melayu, nih. Di Kulau Melayu ya. Kulau Seri. Bintan sama Batam aja. Batam. Ya? Selain itu ada di mana? Bukan Baru ada juga. Oh, ini kan Bukan Baru kan dulu kepecahan dia. Oh gitu. Hmm. Jadi ini merupakan makanan khas di daerah sini ya, Pak ya. Ini satu ini kan rinjong nih. Rinjong. Oh, iya. Rinjong satu nih, ini. Yang sebelah sana tuh dalam itu ketan. Oh, ketan. Kayak gitu. Iya. Aku lihat ini kan cepet dia. Iya. Itu bisa manjat, ingat kan? Jadi di masuk sini ini ya. Oh iya. Kepiting ya? Kepiting, ketam. Nah ini kalau ini kijing. Kijing. Kijing ini kijing. Itu kayak kerang biasa di. Ah, kerang biasa dia. Kijing nih. Cuman yang khas di sini ini ya. Gonggong. Gonggong ini enggak ada di daerah-daerah lain ini. Kalau yang ketam mungkin ada lah ini. Enggak ada. Enggak ada. Kijing sama ya banyaknya di pinggir. Ada. Ada. Di pinggirnya ya. Ada. Paling besar segitu ukurannya. Ya ukurannya segitu lah. Ya pas lihat begini deh. Tengah laut. Oh air surut. Putus, buntutnya putus. Susah. Ini pakai sambalnya sambal kacang bisa, pakai sambal kecap juga mungkin lebih nikmat. Yuk makan yuk. Halo, akhirnya gonggongnya sampai ke Jakarta juga, saudara-saudara.
lagi kita lihat apakah masih segar. Tapi sepertinya sih masih segar karena pernah kita makan nggak habis terus dibungkus, selang berapa jam dimakan juga masih enak tuh kan, mantap. Dan dicium juga nggak bau apa-apa, soalnya masih segar gitu kan. Ada yang gede tapi cakarnya udah nggak ada, cakarnya di dalam. Akhirnya gonggongnya ada di Jakarta. Nah, sekarang selamat menikmati. Cus.